saya sih bersyukur dan berharap ke depan New Lenggang Yotama Enterprise ini bisa menjadi kembali barometer bagi para kicomania, bukan dengan odengannya, tapi dengan kualitas dari burung-burung yang ada di sini. Akan menjadi barometer Jakarta Pusat, Jakarta Barat, bahkan seluruh Jakarta. Kita akan naikkan juga ya para kicomannya yang mungkin disebut akar rumput atau apa, atau burung buas. Di sini nggak ada, semua sama. Nah, kita mengutamakan tetap kualitas burung nomor satu. Harapan saya melihat kan banyak yang tunggu-tungguan, ya kan? Kita main burung tunggu-tungguan. Harusnya bisa juara, nggak juara karena burung kita belum naik, burung yang lain belum naik, jadi kacau. Waktu juga kita jadi lambat. Nah, saya berharap dengan adanya elektrik ini, satu, menghemat waktu. Yang kedua, efektivitas juga. Dari secara penilaian lebih fair, karena semua burung langsung naik ke atas. Begitu. Oke, target. Gimana? Target saya sih nggak muluk-muluk. Saya mengundang seluruh kicau mania yang ada di Jakarta untuk mencoba atau untuk datang menikmati di Lenggang sini, supaya tahu bahwa ini di sini punya kualitas untuk menghasilkan kualitas burung yang bagus-bagus. Seperti itu. Itu aja sih Om, saya ingin menyajikan yang terbaik buat para kicau mania. Itu harapan saya. Oke, selamat siang kawan-kawan. Selamat datang di gantangan baru dari New Lenggang Yotama. Jadi mulai sekarang Yotama memegang lapangan New Lenggang ini. Nah, Yotama ini menggelontorkan dana untuk merenovasi gantangannya. Gantangannya itu sudah otomatis dan ruangan juri AC, full AC, jadi kenyamanan untuk juri-jurinya. Harapan saya penilaiannya akan makin baik dan kenyamanan para pemainnya akan terjamin pokoknya di sini. Ayo kawan-kawan datang dan buktikan kemantapan lapangan ini. Hari ini kita dari Regak Team double winner dengan jagoan kita Saiko. Ya, kalau untuk acara hari ini ya alhamdulillah cukup baik. Semua berjalan dengan lancar, enggak ada kecot kalau diulang bilang ya. Terus nggak ada komplain, alhamdulillah semoga tetap terjaga, terjalin silaturahmi yang baik sesama kicau mania. Ya. Menurut saya terbilang sukses lah ya dengan sistem elektrik, jadi nggak saling menunggu, apalagi terutama di kelas murai. Biasanya untuk gantang itu nunggu, akhirnya makan waktu lama, yang sudah gantang juga kasihan nunggu, tapi dengan ada sistem elektrik seperti saat ini, semua bisa kompak, gantang bareng, yang telat dia nggak bisa gantang dan kena dis. Menurut saya itu top. Oke, ada mungkin ada yang kurang atau enggak? Kalau saya bilang cukup baik, sudah cukup baik. Cuman agak ditertipin yang masih banyak yang teriak, termasuk kita juga teriak sih tadi. Oke. Ya, jadi oleh Jawa Nasa, ya perwakilan Jawa Nasa, ya, terima kasih.
Lapangan Lenggang sekarang keren ya, udah ada inovasi apa untuk buka tutup gantangan. Saya udah lama nggak main, cuman sekarang udah 2 tahun saya nggak turun lapangan, tapi sekali turun banyak inovasi baru, banyak kemajuan di dunia perburungan Indonesia ya. Tapi oke lah. Ada masukan nggak? Masukan ya udah cukup baik ya. Oke. Sepatah kata dua kata. Ya, makasih Yontama Enterprise ya, yang baru menggelar perdana untuk Road to Yontama Cup. Ya, mudah-mudahan Yontama selalu sukses juga untuk menggelar acara-acara ini. Ya, kita dari Kiama 86SF memang lagi tur di Jakarta ini ya. Dari Depok kita lagi keliling kemana-mana, kita lihat gantangan yang oke, yang terkini. Nah, ini oke sih ya, gantangannya dengan gantangan elektrik. Ini mungkin bisa dicontoh ke Igo-Igo lainnya. Terima kasih, gitu aja ya. Sukses selalu. Kiama 86SF, jaya!